Saat meninjau pelaksanaan gebyar vaksinasi di objek wisata Ambon Waterpark Lubuk Sikaping, empat anggota DPRD dari fraksi Golkar, fraksi PAN, fraksi Gerindra, dan fraksi Demokrat menyatakan siap mendukung penuh program pemerintah daerah Pasaman dalam melaksanakan vaksinasi massal COVID-19. Anggota DPRD juga mengapresiasi vaksinasi massal yang digelar Polres Pasaman bersama pemerintah daerah dan terima kasih kepada manajemen Ambon Waterpark yang telah memberikan dukungan dengan menyediakan tempat untuk vaksinasi. Anggota DPRD Pasaman juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar segera tetap mematuhi protokol kesehatan dan melaksanakan vaksinasi agar penyebaran COVID-19 bisa diatasi di Kabupaten Pasaman. Serta mohon dukungan kepada seluruh lapisan kalangan masyarakat dan instansi terkait agar saling membahu dalam mensukseskan vaksinasi sehingga herd immunity di kalangan masyarakat Pasaman bisa terbentuk dengan baik. Anggota DPRD Kabupaten Pasaman juga menghimbau kepada masyarakat jangan terpancing berita yang tidak jelas sumber dan kebenarannya karena vaksin COVID-19 telah dinyatakan baik untuk kesehatan. Benda ini sangat bagus dan sangat direspon oleh masyarakat. Dukungan yang kami berikan yaitu dengan membantu kegiatan ini mensosialisasikannya kepada masyarakat dan memberikan semacam motivasi lah kepada masyarakat untuk bisa hadir mensukseskan vaksinasi ini dan berupa reward ya kepada masyarakat yang ikut vaksin dengan pemberian door prize. Pertama kita apresiasi dengan kegiatan vaksinasi ini, kita memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas dilaksanakannya vaksin ini. Semoga kita berharap juga kepada masyarakat agar beramai-ramai datang ke sini untuk melaksanakan vaksin. Nah ini sudah menjadi kewajiban dan kegiatan dari pemerintah daerah, program dari pemerintah dari pusat. Jadi kita berharap kepada masyarakat Kabupaten Pasaman khususnya agar melaksanakan vaksinasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan.